Morning Show, para sosialita penulis perempuan luar biasa ini tidak pernah berhenti memperhatikan fenomena menarik yang terjadi di kota-kota besar. Setelah hadir dengan Kocok yang menyoroti kehidupan sosialita Jakarta, kemudian Moms in the City yang memfokuskan pada trials and tribulations of being a mom in the city. Nah, kini mereka hadirkan Foodie and the City. Hang on a minute. Foodie and the City, this is a book yang bicara tentang makanan dan masakan with a twist. Maka itu sudah ada di sini, ada Nadia Mulya dan juga Joy Rusma. Dan sebelah sana juga ada Vania Wibisono, right? Benar banget. Kamu lagi begini-begini, kamu ngapain, Jonas? Kamu karena ngapain? Saya siap-siap, tadi kan saya... tahu nih, mau ngapain terbantuin ya. Yang biasa bantuin kan ada di sana sahabat-sahabatnya, jadi yang ini sahabat baru ini mesti bantuin. Saya akan bantuin masak hari ini. Aku pinjemin dulu Jonas Wartoro di situ ya, masaknya enak ya sayangnya. Oke, baiklah, kita hari ini akan masak omelet loh, nanti cobain ya. Yes, for sure. Nah, selagi Shanas dan juga Vania lagi masak-masak, kita ngobrol dengan Nadia dan Joy. So, how does it feel? Buku keempat, kalian luar biasa banget sih. Actually, ini buku ketiga. Tapi, jadi buku kedua untuk Vania, buku ketiga buat kita berdua, buku kelima buat Nadia. Aku. Jadi ya, produktif Nadia. Lots of numbers. Tapi dari semuanya ini kita suka banget ya, because kita membahas mengenai satu hal yang I think everybody can relate to. Kalau dulu kita ngomongin arisan, mungkin hanya sosialita, terus cewek. Cewek-cewek yang di kota besar yang bisa enjoy. Yeah. Tapi kalau ngomongin makanan, semua orang memiliki opini, memiliki referensi, memiliki cerita gitu mengenai makanan. Jadi we're so excited about this one. Jadi soalnya kan kalau makanan itu nggak hanya untuk mereka yang suka masak, tapi yang untuk mereka yang suka makan, untuk mereka yang sangat into lifestyle dan misalnya ingin tahu perkembangan apa ya, kan kayak sekarang ini masak itu bukan makan itu bukan sekedar untuk makan aja, tapi bisa untuk mengupdate status, menunjukkan kehappeningan seseorang kan, posting di Instagram, di post kita lagi makan-makan yang kayaknya gimana gitu. Jadi kira-kira yang paling hit saat ini itu tuh apa sih, fenomena apa sih terutama di bidang kuliner? Kayaknya saat ini yang sedang banyak ya, perkembangan kuliner tuh luar biasa. Seperti contohnya food truck, terus ojek yang ngantar makanan kan. Tapi yang kita juga rasa yang semua orang lakukan adalah upload foto makanan di social medianya. Food Instagramming ya, itu tuh bener-bener kayaknya semua lapisan bahkan di seluruh dunia gitu. Instagrammy. Kamu juga dong pernah kan lagi makan apa enak, aku mesti share nih tempat ini. Ini tempatnya enak banget, makanannya enak banget. Aku mesti upload, kasih ke followers aku. Tapi hashtagnya aku belum pakai selama ini. Because it's like, the hashtag is food porn, right? Yeah. Nah itu ternyata hashtag yang merupakan hashtag yang hits banget and I have to do it right now. Nah kemudian kalau misalnya saya lihat di sini ya, Nadia dan Joy, segmen-segmennya tuh menarik sekali. Ada salah satunya yang mengatakan bahwa bagaimana caranya untuk mencuri hati mertua. Ya. Itu apa? Aku pikir itu hati pria itu juga ada juga mengenai itu. Mencuri hati. Oke, mungkin mencuri hati pria dulu. Prianya bisa pria-pria single apa pria nggak single. Jadi gini, bercanda. No, tapi serius. Jadi respon yang kita dapatkan dari dua buku kita sebelumnya adalah kan kita seneng banget tuh untuk nyentil-nyentil sedikit cerita-cerita mengenai what goes on di kota-kota besar, behind the scene-nya tuh kita ada banget. Contohnya restoran atau lokasi-lokasi yang bisa digunakan untuk, sorry ya, selingkuh misalnya. My goodness, ada. Dan tapi bahkan, kita tidak menjelaskan misalnya nama restorannya, enggak. Cuman kayak gimana karakter-karakter restorannya. Dan kita bahkan mendapatkan input dari mereka-mereka yang kerja di sana saat dia sedang pergi dengan pacarnya. Datanglah sang permaisuri. Ada drama gitu. Tapi real story. Ya, real karena story kita berusaha untuk menanyakan dengan sumber. Nah, ini merupakan bukti bahwa kadang-kadang a way to a man's heart is through his stomach. Jadi banyak sekali hubungan asmara romansa itu bermula dari hobi makan yang sama. Gitu. That is why kita juga, alasan kenapa kita mengangkat ini, kita ingin menunjukkan bahwa ini kan mungkin kebanyakan yang baca wanita ya. Jadi wanita itu harus seperti Fanny dan Janas juga, harus senang menikmati memasak dan sebagainya. Harus senang melayani suami juga. Melayani suami. Cuman sekedar kayak misalnya nanyain makan gimana. Kadang-kadang kan kalau kita mungkin udah menikah atau pacaran lama, kita udah lupa tuh bagian yang kayak gitu-gitu. Nah itu hati-hati, karena bisa aja nanti ada nih yang nanyain. Hati-hati tuh Janas sama Fanny ya. Jadi kalau misalnya kita mau tetap menjaga cinta suami atau pasangan kita atau pacar kita, harus makan makanan yang enak atau masak masakan yang enak. Bahkan aprodisiak kita juga ada. Jadi
Anas masak afrodisiak nggak? Ngerti dong. Tapi kalau yang lagi kamu masak afrodisiak? Ini kayaknya bukan afrodisiak deh, bukan ya. Ini lebih ya. Ke arah healthy food. Apalagi buat kita para wanita biasanya kan tetap mau jaga berat badan. Nah, kita akan bikin omelet tapi sejenis lebih kayak souffle pakai putih telurnya aja. Oke. Okay. Bikin souffle omelet. Tadi kita gimana? Sudah apa sote mushroom ya. Nah sekarang omeletnya putih telurnya mesti dikocok dulu nih. Jadi bikin souffle itu emang mesti sampai mengembang banget ya bikin kue biasanya. Baiklah. Nah, biasanya udah seperti ini akan dibantu dikasih krim of tartar dikit supaya ini dia kembangnya ya? Full. Ya, kurang lebih satu sendok teh. Men. Satu sendok teh saja. Kurang lebih aja kira-kira. Okay. Nah jangan lupa kalau mau bikin Spanish omelette ataupun juga souffle omelette ini, kita harus benar-benar pelan-pelan dulu mulai mixernya, jangan langsung cepat. Sudah? Setelah itu udah, baru kita ke kecepatan yang paling tinggi. Tapi, dan paling bagus pakai tempat yang stainless steel ini ya. Oh, biar jangan lebih mudah ya? Iya, benar harus benar-benar clean dulu, jangan ada airnya sama sekali. Kalau nggak, dia nggak bisa ngembang. Jadi kita akan bikin sampai ngembang, Berapa lama kira-kira? Kurang lebih selama 3-4 menit sampai dia benar-benar ngembang. Oh, baiklah. Dan kita bisa warna jadi lebih glossy. Iya. Dan kayak whipped cream, nanti makin lama dia akan semakin glossy. Oke, dan ini juga menunya ada di dalam buku? Ada juga, dan tapi ini lebih gampang. Kita akan pakai pan aja. Biasanya kita suka oven kalau di souffle. Nah, ini sekarang bisa langsung kita pakai pan. Oke. Dan kalau cream of tartar kamu nggak ada, bisa juga diganti sama lemon. Kalau nggak sama cuka. Memang fungsinya mengembang gitu. Benar, kembangnya kaku banget. Baiklah. Jadi kayak bikin kue. Tapi aku penasaran waktu terlibat dalam buku ini, apa sih yang pertama itu? Jadi kita ibu-ibu ini biasanya selalu masak di dapur kan. Tapi kadang-kadang pengen masaknya yang cepet. Dan kemudian pengen masaknya yang impor. Supaya tapi ada waktu buat diri kita sendiri juga. Dan pastinya healthy. Nah akhirnya tercipta lah buku ini. Tercipta dari resep-resep kita bertiga. Biasanya kamu suka bikin apa sih, Nat? Aku suka bikin apa. Gitu. Oh, jadi semua dikembangin satu. Berarti ada berapa resep tuh di dalam buku? Ada 21 totalnya. Oh nice, 21 resep. Ini benar-benar udah bening mengembang. Kalau misalnya mau tahu mengembangnya kayak apa, mesti kita balik tuh, gak boleh tumpah. Apa aku balik-balik di atas kamu? Nah, itu berarti udah gak tumpah. Aku deg-degan juga loh. Tapi enggak, biasanya kalau udah glossy gini udah oke, udah aman. Okay. Jadi itu resepnya yang resep yang spesifik yang ini ada ya, Bania, ya di bukunya? Ada, iya. Tapi ini kita akan lebih gampang. Biasanya pakai oven, ini kita cuma pakai pan aja. Ini tadi bekas untuk mushroom, buat saute mushroom dipakai lagi gak apa-apa. Nah, kita langsung masukin deh ke sini. Pasti Marisa nanyain terus karena udah gak sabar banget ingin nyoba ya. Kamu tahu aku banget. Supaya lebih enak, kita akan kasih keju, parmesan, sama cheddar campur. Ini parmesannya. Nah, iya, saya boleh yang dikasih kasih ya? Sedikit. Ya. Seberapa banyak? Kurang lebih deh, selera aja ya. Kalau keju berapa banyak itu lebih. Ini buat Marisa, Marisa suka banget keju. Oh, dia suka banget keju ya? Thank you, darling. Nah, jangan lupa apinya kecil aja, supaya bagian bawahnya nanti nggak gosong. Dan di atasnya kita kasih tadi nih, mushroom yang udah disaute, sama sedikit daun bawangnya. Cantik ya jadinya. Tuh, kita tunggu sebentar, kita akan tutup kurang lebih selama 3 menit biar dia mengembang. Nanti baru kita sajikan. Di situ saya sudah taruh juga ada tomat yang dipotong fresh ya, sama juga jagung fresh sama pumpkin seed. Ini kita ya. Dulu aja sampai lagi nunggu datang. Kita lanjut ngobrol di sini ya. Tadi aku juga masih penasaran deh Nadia Joy. Kan kalian bilang, "Oh ya kalau misalnya kita mau suami tetap cinta atau pasangan tetap cinta ya harus kasih makanan yang enak. Kalau misalnya ke mertua gimana? Nah, ada pemertua yang akur gitu, tapi ada yang akur juga gitu loh. Jadi ini mengakurkannya gimana melalui makanan? Jadi biasanya kan kalau mertua itu barometernya adalah mungkin lewat masakan ya, terutama ibu mertua tuh kan biasanya yang lebih killer kan. Killer. Biasanya kan yang suka bikin deg-degan misalnya apalagi kalau suami atau calon suami kita tuh anak misalnya anak tunggal atau anak pertama laki-laki yang merupakan putra mahkota gitu. Nah, biasanya kan ya kita mungkin cara ngedeketinnya misalnya kita nanya, "Ma, apa sih makanan kesukaan ini kita, suami kita atau kesukaan calon ini?" Nanti kan kita, "Wah, Mama hebat banget sih, Ma, tolong ajarin dong, Ma." Ya pokoknya kita kipas-kipas lah ya hatinya. Karena walau bagaimanapun biasanya kalau mertua itu masih cenderung lebih ke makanan tradisional ya. Karena mereka dulunya juga nggak, mungkin kalau sekarang ini orang anak-anak atau ibu-ibu muda mungkin nggak segitu tahu mengenai resep warisan keluarga. Seperti kalau mereka dulu kan emang benar-benar masak itu menjadi suatu kegiatan keluarga yang
I see. Ini berarti masuk ke hatinya tuh bisa dengan gitu. Ini juga ada segmen cooking with four kids. Apa yang kalian explore di sini? Oke, jadi kita kan basically ada 10 bab dan 10 bab ini kita ingin bisa mewakili semua fenomena di dunia kuliner kan. Mm-hmm. Nah, saat ini kan banyak. Nah, buku ini bermula salah satunya karena waktu aku ke sekolah anakku, yeah. And then I asked the kids kalau besar mau jadi apa? Kalau dulu kan orang pengen jadi bankir, dokter. Pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pilot atau apa, tapi sekarang I wanna be a chef. Wow. Jadi dengan banyaknya program-program di televisi Dunia misalnya, terus program memasak anak-anak. Jadi anak-anak tuh semakin ingin belajar masak gitu. Jadi bab ini kan ada with / for kids. Karena dengan atau untuk anak itu kan dua hal yang sangat berbeda. Memasak dengan anak ya kita ada membahas mengenai kelas masaknya seperti apa. Kita wawancara para pemenang kompetisi masak anak-anak sebenarnya. Who is your favorite celebrity chef? Kenapa kamu senang masak? Jadi pengen inspire anak-anak untuk bisa jadi chef juga. Terus cooking for kids, kita ada makanan yang sehat buat anak-anak, ada bento box. Gimana biar terlihat menarik? Kan kalau untuk anak-anak yang usia misalnya di balita itu kan tentunya untuk makannya kayak sayur itu perlu ada usaha mereka lebih harus visual gitu. Ya benar, visualnya mungkin bentuk tokoh kesayangannya mereka gitu. Kan sekarang banyak banget bento box tinggal yang gampang yang bisa gambar kita beli. How adorable. Alright. Kira-kira udah siap belum teman-teman? Cepet kan? Udah. Cepet banget. Nah, dia udah ngembang. Udah kecium kan dari sana. Benar-benar udah kayak suhu. Kamu kayak bikin pavlova aja kan ya? Iya seru ya. Jadi ini bener-bener buat bisa rame-rame nih bagi. Nah aku udah tak siapin di sini. Ada tomat tadi sama jagungnya mentah nih. Fresh jadinya. Sama ada dua kerap, teman. Ya? Hati-hati panas. Apa itu Shana temannya? Itu seperti kepiting. Kepiting tapi Jepang, kecil, ya? Kepiting Jepang. Tapi buat keranci-kerancinya. Oh, baik. Berarti tadi dia ngerti kalau saya ngomong ganbate. Tuh, nah kalau misalnya ada sedikit lagi misalnya mau dikasih supaya lebih ada rasanya, boleh ditaburin dikit nih. Ada black pepper dikit. Aku sambil aku tata ini bawangnya dikit juga. Sama bisa disemprot dikit nih, tapi ini kitchen torch kan gak semua orang punya. Makanya biasanya ini buat ganti kalau pakai oven, apa? Kitchen torch. Jadi ntar bisa di sisi-sisinya misalnya belum terlalu matang, kita bisa matangin dikit. Wow. Tuh. Tapi biasanya buat ganti oven aja sih. Kalau di rumah gak punya ini, pakai oven pun juga oke. Ini kamu dapat idenya dari mana sih, saya? Karena idenya, aku baru pertama kali. Dari ngobrol-ngobrol bertiga. Serunya. Tapi ini pastinya sehat. Kan? Tentunya, soalnya kan dia pakai benar-benar plain putih telur. Kalau biasanya mau dicampur kuning telur satu juga boleh. Kalorinya? Nah, kalori kurang lebih cuma 100 kalori, dikit banget. Oh iya? Tapi kalau misalnya kejunya lebih banyak, jadi 150. Baiklah, berarti tadi kira-kira saya udah numplekin sebanyak itu, berapa banyak gitu ya? Nah, ini sekitar misi 150 sampai 200 sih, nggak terlalu banyak. Baiklah. Soalnya plain banget. Dan nanti kita bisa coba gimana rasanya. Kita bawain ke sana, karena sebenarnya ini saya nggak terlalu bisa makan. Dia lagi puasa soalnya. Diet, sedih, mungkin bisa apa aja. Tamu spesialnya boleh coba nih. Boleh ya, coba ya. Kepitingnya nih. Ini menarik banget loh, saya sambil aku coba. Aja. Thank you darling. Sambil aku nyobain, aku pengen tahu kisah di belakang resep ini apa sih. Tadi saya, karena kalian kan bilang, ini karena kita lagi ngobrol bertiga and then I suddenly want to make this gitu. Nah tadinya tuh awalnya kan aku lihat buku mereka emang udah bagus banget ya. Yang kedua ada Moms In the city. Marisa, nanti dulu. Biasanya tuh kultur yang sekarang lagi tren banget sebelum dimakan. Oh, dulu. Oh my God. Kita bahas in. Okay. Hang on, ada gak ininya? Gak ada kamera. Kita bisa kamera dulu. Terlebih dahulu. Oke. Itu dia, tadi. Foto nih, Chana sih makan aku nutupin aja di sini nih. Aku gerak dulu. Kita foto dulu, oke. Nanti sambil ceritanya lanjut. Bareng atau foto kita foto makanan ya? Bareng dulu. Harus sih. Terus kita gantian nanya Marisa dong. Marisa ini sebenarnya tipe makanannya apa sih? Kan ada kita bikin ada beberapa tipe jenis foodie gitu. Oh, kita foto dulu di sini. Oke, foto dulu nih. Bentar, sambil gini dong. Satu, dua. Oke. Jangan lupa hashtagnya nanti. Oh iya. Nah, apa aja Nat namanya foodie-nya? Oke, jadi kita kan juga melihat bahwa orang tuh yang namanya karakter-karakternya beda-beda. Ada yang memang sedang menjadi seorang scout. Jadi dia sedang mencari-cari tempat-tempat yang paling happening, makanan-makanan yang paling unik. Dia sengaja pergi misalnya kalau ke Manado, dia ke pasar apa Tomohon untuk cari-cari something yang bisa dia share pengalamannya. Ada juga yang sedang mencari
good value, pokoknya dia mau makan di mana, oke, dengan kartu kredit ini bisa mendapatkan diskon. Ada juga yang dokter. Saya tahu tuh tipe yang seperti itu. Waktu dari awal ibu saya banget. Tapi kalau saya tuh kategorinya biasanya nyari masakan yang memang sehat. Ada juga nggak di situ? Ada juga, ada tipe-tipe yang memang senang mengikuti tren. Ada juga yang senang mencari quality. Jadi dia nggak peduli harganya apapun. Asalkan menurut dia ini sehat, ini makanan benar-benar bagus, willing to pay anything, sama seperti lukisan gitu. Jadi mungkin untuk seniman. A small plate of morsel gitu. Apakah orang menganan tapi dia berani bayar mahal karena ada kaviarnya. Itu Shana sama aku kayaknya. Tapi kemarin tadi kayaknya sedikit ambigu. Dia suka banget masak dari dulu, tapi dia suka lupa makan. Jadi kamu sebenarnya apa sih? Badannya bisa ambigu, makanya badannya segini. Makanya. Berarti ini harus saya pinjam ya? Boleh. Terus gimana Mark? Komen dong. No, this is absolutely delicious. Kamu karena aku suka banget keju. Teksturnya is very interesting because pertama kali aku makan dengan tekstur seperti ini. Ini agak semi pavlova kan? Benar, dan abis itu kamu bisa makan sama tomatonya fresh. Wow, jadi aku gak suka pakai saus tomat. Saus tomat itu kan memang banyak garamnya di dalam. Kemudian banyak gula dan ada. Buat mayo tuh. Okay. No, makanya aku tadi bilang, tadi kasih salt dikit sih, but it's very healthy. Ada pumpkin seed, it's raw juga. We also have a chapter especially about healthy eating. Jadi kita membahas mengenai berbagai tren makanan. Kan sekarang banyak banget yang catering, ada banyak. Benar-benar, baiklah. Pokoknya intinya memang kita harus baca karena semuanya ada di sini. Ini, ya. Ini kayak kitabnya nih, Foodie and the City. Pokoknya kalau Anda lagi penasaran sama kuliner apa yang menarik, Anda bisa langsung lihat di sini. Dalam negeri, luar negeri. Ini kayak udah berhenti. Lagi Marissa makan, kita masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Indonesia Morning Show segera kembali. Terima kasih loh teman-teman. Thank you.